Waroh. Ya, Bu Dewi, ini ngomong-ngomong, emak kemana nih belum juga datang ya? Dari tadi tungguin ya? Lah, tadi saya dengar Bang Kopra sama Bang Boni lagi jemput emak, Cang. Oh, dia lagi jemput, ya? Iya, saya juga ngeliat. Paling sebentar lagi nyampe, Cang. Iya. Yalah, mudah-mudahan nih kita nungguin dia biar nggak lama kan enak nih. Iya, cepet. Iya, Cang. Ini gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak. Lah lagi diomongin, Mak. Iya. Iya. Berarti panjang umurnya. Terus. Ini Mak. Alhamdulillah. Pengawal aturan kan paling dulu nunjukin jalan ya. Iya, ini mah di belakangan ya, Mak. Kita yang depan, lawan kita jadinya. Jadi Mak yang ngawal bagaimana? Iya, ini gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Iya. Saya dari tadi nih, Mak. Sama Pak Aroh sama Bu Dewi nih. Iya. Nungguin Mak. Anu, biasa jalanan macet. Padahal mah nggak bawa mobil, jalan kaki. Iya, emang. Bagus banget. Biar lebih enak. Iya. Kita naik dulu ke atas. Eh. Ntar kita baru ngobrol-ngobrol di atas dah. Iya, Mak. Iya, iya. Iya, Mak. Kita naik dulu, Mak. Cing, Bu Dewi. Iya, Cang. Sebelum kita lanjut ngomong nih, ya. Jangan berlupa nih buka acara dulu, Mak. Dia ambil. Itu kerupaan, Cang. Iya, jangan buka ya. Cang buka dulu ya. Iya, buka dulu, Cang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya, Cang Goab. Iya. Di acara Kongko Budaya. Jalan-jalan ke Lebang Buaya. Mampir dulu, beli lagi. Kalau memang kita cinta budaya, yuk kita tonton di program 2 TVRI. Oh, dari cakep. Saya Cang Goam. Kita lanjut aja nih, nemuin narasumber kita, Maiin yang udah dari tadi nunggu nih. Iya. Ma, Cang udah buka nih acara nih, Ma. Udah buka ya, iya. Tadi Ma juga udah nyebut-nyebut nih. Berbaran tuh bikin dodol. Dodol. Bikin deplak. Keplak. Mm-mm. Sagon. Bener. Itu nih, kita mulai tuh kuliner nih, Ma. Kulinernya. Cuman orang-orangnya nih, Ma. Orang-orangnya. Tradisi beli baju bagaimana nih, Mak? Nah, itu baju, dia Ma. Yang namanya beli baju, Mak. Itu bocah dah, paling repot dah. Yang namanya punya bocah. Iya, Mak. Belum lagi, itu kita nggak boleh kasih tahu itu beliin baju bocah. Lah, kalau kita kasih tahu lah, dipakai mulu lah, lebaran jadi kotor. Makanya kita taruh di pendaringan. Jadi nggak pakai baju baru ya? Dipangkeng. Oh, begitu, iya. Ntar tuh bocah ditahu, tibang dilihat-lihat doang tuh baju. Iya. Dia nggak berani pakai. Karena nanti lebaran yang makainya. Gitu. Gitu ya, Mak, ya? Iya. Nggak kayak bocah sekarang ya, Mak? Lah, bocah sekarang, Mak. Baju baru sama saru. Sama lebaran ay. Udah saru. Ya, udah dipakai ya. Duluan. Udahan, emak-emaknya paling repot nih. Para emak-emak nih. Ya, emang iya, paling emang. Repot. Iya, apalagi saya. Iya. Ngalamin juga kan? Iya. Dan Cingaro, ngalaman gimana Cingaro masih kecil? Itu dibeliin baju apa enggak? Iya, dibeliin baju. Sampai kagak bisa tidur nungguin lebaran. Nah. Saya lihat lagi. Waalaikumsalam. Cang lupa lewat. Cang jangan lupa mampir ke rumah saya. Makan sayur. Pasti ntar Cang mampir dah ya. Kita coba saya nggak ditawarin lebaran ini. Iya semuanya. Iya Bu, iya. Siapin yang banyak ya Bu. Ini dia pada dari mana itu? Tahu. Tadi lebaran. Rantangnya ditaruh mana itu? Ya tinggal kali Mak sono Mak. Kalau dulu yang bawa rantang bebawaan ke tetangga, ke saudara, itu anak kita. Yang bawa neneng tong atau laki atau wadon. Nganter namanya. Nganter ke encel lu, ke encing lu, ke encang lu. Ke tetangga. Udah anter-anteran dah tuh ya. Iya. Ntar dia juga begitu juga tuh. Iya. Nganter ke rumah kita gantian, bebawaan, ada semur. Ada yang namanya itu ikan gerame kagak dipotong satu. Saking sayangnya itu ikan gerame dibuat nganter lagi. Dibuat nganter lagi tuh ke rumah encangnya. Itu juga lah di belajang doang. Nah, terus dibuat nganter lagi. Mak, ini Mak. Itu nganternya itu pas di hari rayanya apa sebelumnya Mak? Biasanya Mak. Ada yang hari raya, ada yang sebelumnya. Nah, kalau dulu di hari rayanya, kalau sekarang rayanya. Nganternya sebelum hari raya karena kalau sebelum hari raya bisa dimakan dah tuh. Iya. Orang buka puasa bisa dimakan duluan. Kalau udah hari raya, kalau sekarang udah kenyang, kagak bakal kemakan. Makan ya. Udah banyak makanan. Udah gumoh. Udah banyak. Iya, udah banyak makanan. Makanan. Itu yang namanya dulu mah tradisi orang bebawaan rantang isinya
nasi, sayur godong. Sayur godong itu yang sayur paya dipret, sayur ketupat. Itu namanya sayur godong ya, Mas? Sayur godong. Iya, yang pakai pete, campur pakai santan, itu buat sayur tupat. Semur ikan tawes dah. Iya, ikan tawes. Ikan tawes itu paling laku lebaran kalau di Betawi mah. Benar-benar. Nyanya aki-aki nyarinya ikan tawes, biar katanya tulangnya banyak. Dia mah diisep-isep doang. Gurih kali ya, gurih. Iya, sama ada beras ya, Mak? Bukan, kagak ada. Kalau kadang suka ada tuh, Mak, kalau minyak saya dibawain tuh. Beras juga ya, Mak? Iya, makanya saya mah kalau orang bawa beras. Gitu ya, Mak, ya. Orang bawa beras, saya mah saya kata, emang ayam ini ngentut beras, makan semur pakai beras, nasi benernya, Mak. Nah, ini Mak, ngomong-ngomong beras nih, Mak. Iya. Kalau dari beras kita masak jadi nasi nih, Mak. Iya. Sebelum jadi nasi nih, Mak. Iya. Kita rehat dulu deh, Mak. Kita istirahat dulu nih, Mak. Gitu ya. Kita gak ada yang makan juga, emang lagi puasa. Istirahat dulu ya. Iya, Mak. Iya, nah, ada yang liwat, no. Ada yang liwat. Iya. Benar. Kita kembali lagi nih, biasa nih. Mak, tadi kita bahas masalah beras nih. Beras. Ya. Beras dimasak. Gimana nih? Tadi saya dengan Cing Aro katanya bawanya dibawain dalam bawa beras. Itu gimana nih? Iya, kalau dulu mah tuh saya bawain disuruhnya saya nih. Hmm. Dia bawain Cing tuh. Ada beras, ada nasi. Ya itu tadi yang Mak sebutin tuh. Semur ya, paling ini banget tuh yang ikan. Udah, itu tuh. Makanya saya enggak tahu dah tuh. Tahu-taunya saya mah ada beras, ada nasi. Itu udah pakai. Waalaikumsalam. 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 Ya, izin apa? Disuruh Pak RW mau jemput Pak Lurah. Oh, menjemput Pak Lurah. Boni juga ikut? Ya, ada acara halal bihalal. Ya udah ya. Sampaikan ya Pak Lurah rancang. Jangan lupa ntar balik lagi nganterin emak, lemak keder. Udah pasti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mak, bagaimana tuh, Mak, kalau lebaran bawa beras, Mak? Iya. Ada juga yang bawa beras tapi ini bukan di dalam rantang, Neng. Itu nah, sebelumnya beli. Bukan bakul juga, ada karung kecil. Kalau nggak sanggup yang gede. Nih buat emak kita, apa buat encang kita, encing kita, bawain deh tuh beras. Ini mau lebaran bangsa seminggu lagi lebaran, bawaan. Kalau yang namanya kali ada rezekinya, beliin koko, baju koko, apa kain buat emak kita, buat baba kita. Encing kita, encang kita kalau ada rezekinya boleh. Iya, bukan yang timpalannya semur. Kalau sekarang malah beras timpalnya semur. Makannya apa gimana ya, Mak? Lah udah kayak anu kita untur. Gitu, Neng. Iya, namanya dulu memang ngerasain juga tuh masih bocah, lebaran ke rumah encang. Nah, pulangnya di persen. Nah, itu dia. Baru saya mau ngomong. Iya, di persen. Dikumpulin itu. Dari mamang, dari encang, dari encing. Ya, iya udah saya kumpulin. Lah, dulu memang. Iya. Kumpulin aja dulu. Dulu emang ngumpulin duit. Nah. Sekarang emang ngumpulin duit juga tapi buat meresan bocah. Gantian kali ya, Mak. Iya. Itu, Mak, lebaran biasanya juga identik dengan ketupat sama opor. Bener sama opor juga. Iya, ada. Ya, Mak? Opor ayam, ketupat, pakai semur. Ada, emang timbalannya sayur godok. Kalau nggak ada opor, sayur godok. Gitu yang tadi Mak bilang, nah apa, payak dipret. Sayur paya, pakai santan, pakai kentang juga ada ya, Mak. Iya, campur kentang bisa, kacang panjang juga bisa diiris-iris. Tergantung seleranya. Iya, kalau Mama emang resepnya paya diperet. Dia menyerap banget kali ya. Nyerap banget. Itu cing. Iya. Itu juga nyayurnya, Neng. Nyucinya kudu bersih biar kagak basi. Iya. Makanya Mama kalau apa-apa
bocah kita singgir-singgirin, awas lu jangan pada nyendok dewek. Hampiran, kena tangan aja gue basi sayur. Bener itu, katanya, saya juga begitu, Mak. Iya, iya, saya sama. Ngambil semur tuh, lu jangan kena tangan, kayak cepet basi. Bener ya, Mak, itu ya, Mak, ya? Nah, emang turun-temurun itu kata girang itu, ya? Iya, girangnya lagi tuh kalau udah hari lebaran tuh, Jie. Kita sering nganter rantang tuh lagi masih bocah. Serengkep banget serengkep itu, banget, ya. Pake, sudah pakai baju baru tuh. Iya. Entaran doang makanya. Ailah lugut apa ya? Entaran doang makanya suruh buka lagi. Ntar pakai lagi besok habis sembahyang Id. Ganti lagi, Mak. Pakai lagi ya, Mak. Lemon atuh. Waktu itu mah atuh, Neng. Lah saya mah dibeliin bukan atuh. Ya, lah saya nangis kagak dibeliin lagi, Mak. Neng mah namanya orang ada kali. Iya. Apa aja yang ada, Mak. Iya, Cang. Ini makanan udah kita ambil bahas nih, ya, Mak. Semua kita udah ketupat, itu identik lebaran, opor, semur. Ini kue nih, Mak nih. Kue. Kan ada kue rengginang sama kembang goyang, biji ketapang, itu benar-benar khas banget Betawi juga ya, Mak? Ada, kembang ros. Oh, kembang ros, iya, Mak. Kembang ros. Kalau rengginang mah jarang kali ya, anu seadanya. Kalau yang anu mah kembang ros, sama biji ketapang, sama akar kelapa. Makanya orang Indonesia mah kuat, makan akar kelapa aja dimakan. Tetap benar-benar. Mak, kalau kembang ros yang bikinnya yang kue cap jempol gini, Mak? Yang gimana ya, sih, Mak? Lah, yang diprecetin. Lah, dia, tapi dia, ya diadonin dulu, Neng. Itu anunya apa, bahannya itu kita kukus dulu. Bahan berasnya, tepungnya. Nah, abis dikukus, baru kita adonin dan tuh pakai sepuan warna-warna. Ada yang warna ini, ada warna ono. Dia pewarnanya tuh sepuan jadi ya? Sepuan biasa. Nah kalau pengen gurih ya campurin bumbu lagi deh, ulegin apa ketumbar, apa bawang putih. Iya lebih mantep dah. Iya pakein deh bumbu yang lain-lainnya, iya. Gurih. Nah kalau rengginang? Kalau rengginang mah itu Neng bahannya deh. Dari apa rengginang, Mak? Beras ketan. Beras ketan. Oh, kalau beras biasa mah kagak lengket, kagak nempel. Kagak nempel dia. Enggak nyatu, iya. Dia bikinnya pakai cetakan apa emang bikin gitu biasa? Ada cetakannya juga, ada juga pakai tangan aja dimpleng-mpleng, dijemur dah. Sama bahannya. Benar. Mak, ini tadi kita udah bahas makanan nih, Mak. Terus sekarang kita mau nyorong nih bawa nih. Nyorong. Yang kita bawain siapa, Mbak Esima, yang harus kita bawain nih, Mak, kalau lebaran nih, Mak. Karena kayak canggah nih. Kalau lebarannya terutama orang tua terus lagi keluarga yang lainnya dan yang di atasan kita, apa abang mpo, mpo-mpo, apa encang, encing, mamang, dah tuh. Nah udah setelah itu lebaran yang kedua, nah kita baru deh tuh hari kubur, kita nyekar. Nah abis nyekar, kali mau ke rumah siapa nih, bos kita, pimpinan. Misalnya bos tempat kita kerja, nah itu kita nyorob tuh, namanya nyorob. Mak, ntar dulu Mak nih, Mak. Kadang-kadang nih orang-orang kita nih, Mak, habis sholat ini langsung pulang nih, langsung ada yang langsung ke makam nyekar, Mak, itu deh. Ada juga emang gitu ya, Mak? Lah, nggak tahu ya itu ya. Lah sebenarnya sih boleh. Boleh aja ya, Mak. Boleh, boleh nyekar, boleh enggak, boleh besok, boleh sekarang, boleh. Yang namanya itu makan. Namanya udah hari pembebasan, bebas dah istilahnya, iya kan, makanya ahli kubur mah dulu kalau kata orang tua kita ya, dari bulan Rowah tuh dia ada di rumah, bener, tuh bener, pada balik pada katanya pulang, tuh pada pulang ya, makanya kan kalau buka puasa repot banget tuh, apa boleh kita beli ini beli dan makannya kagak sepira. Iya, kita kena air aja udah kenyang. Iya, boro-boro itu bener. Yang namanya lontong kita beli, kolak kita beli, bener, ini kita beli ini makan ya. Cuman satu makannya mah kagak sepira kita kata dah. Pengennya gitu. Doang ya. Pengennya doang. Cingaro? Kalau puasa buka juga pakai apa? Bukannya lontong juga sama begitu? Ya lontong gorengan, teh manis. Ini nih makanya kaitannya dengan lebaran nih. Makanya orang juga ada yang salah kaprah. Lebaran biasa bikin ketupat, dia bikin lontong, Mak. Sebenarnya kan ketupat budaya Tupat. Kita, Mak. Agak bisa ditukar. Itu sebelum lebaran juga kita kan lagi malam 21 likur, itu malaman abu. Benar-benar, Mak. Malam 25 juga bikin abuk juga. Nah, benar nih, Mak. Kita bicara malam-malam ganjil nih, Mak. Malam ganjil. Sebelum kita sebutin nih, Mak, ada malam 21 bikin abuk. 21. Nih, Mak, kita ngaso dulu, Mak. Iya. Panas banget, Mak.
Mang juga ini udaranya sepoi-sepoi. Alhamdulillah, ya udah kita sehat dulu, Mak. Iya. Baim mana nih, Mak? Lalu anak pedek Mak. Mak. Kenapa, Baim? Baim mau nanya. Nanya apa? Baim kan puasanya udah full. Makan punya janji kasih Baim persenan. Emang mah janji ya? Ah, Mak. Nih, jangan ngambek dulu nih. Biasanya kayak bapaknya nih kalau ngambek. Nih. Mak udah siapin tuh hadiahnya. Nih. Ini juga nih tuh karena kamu udah full puasanya. Sih, Mak. Siap. Baim, nih, nih tambahin tuh ya. Kasih, Nek. Ya. Mak. Ada emang rombong, Mak. Kasih ya. Emang lu udah rejeki? Ada. Buat beli sendal, Mak. Kebetulan sendal Mbak udah butut, mau ke Tanah Abang. Buang, Mak, beli Tanah Abang ya, Mak. Yuk, yuk. Mak, ini ngomong-ngomong nih, Mak. Yang namanya puasa kan enggak kita. Yang tua nih yang bocah-bocah kepada puasa nih, Mak. Iya. Kadang-kadang mungkin kalau yang tua mah banyak akalnya. Kalau bocah-bocah kecil, dia puasa. Kita orang tua nyuruh puasa nih, Mak. Lu buka maghrib. Kalau lu buka maghrib, nanti minimal pulas sebulan. Gua upahin, katanya gitu. Ini bagaimana, Mak? Tuh sering banget tuh, Mak. Anak-anak kecil mah begitu, Mak. Iya. Ada emang begitu ya, Mak? Ada. Itu akal-akalan orang tua akal. Supaya anaknya mau puasa. Itu jadi dijanjiin dah tuh. Dijanjiin tahu dikabulin tahu enggak pokoknya supaya anaknya puasa. Bila mana lu full puasa lu sebulan nutung ntar 5% mah hadiahin anu misalnya jam tangan apa baju itu kayak tadi tuh Prahmen kita udah tonton tuh ya maknya tuh janji entah anu kagak punya duit janjinya doang nah itu anaknya ngambek iya. Kalau yang namanya janji, biar kata seupil, kayak seapa, secuil kayak harus secuil ada ya, Mak. Kudu dikabulin supaya anak kita tahun depan kagak kapok. Bener. Gitu. Atau apa kayak jangan dijanjin beli barang dah. Yang kesukaan dia makanan apa yang bisa kita makan bareng. Yang gampang aja dah, gitu yang mencarinya ya, Mak. Nggak pakai lekuat, mahal-mahal. Lekuat ngambek emang bocah itu. Bener. Ya kita juga kuat ngambek digituin mah digoroin. Padahal tujuan kita mendidik ya, Mak. Mendidik, cuman kan anak-anaknya kan beda. Kalau yang namanya dijanjiin dia rajin tuh. Iya, semangat bener, Mak. Kita juga semangat kalau dijanjiin, Mak. Deh, nih mau kemana nih pada? Mau lebaran? Salam. Iya. Oh. Ustazah ya, biasa. Iya dah, iya, Bu. Nah, mau ngaji masih lebaran ngaji tuh bocah keder apa? Keder dia, Mak. Keder, Mak. Iya. Makanya, Mak, nih, Mak, kita lanjutin lagi nih, Mak, nih anak-anak nih, Mak. Anak-anak. Saya juga tetap masalah anak-anak. Kayak memang harus kita perhatiin, Mak. Iya. Biar dia puasanya sampai pada full juga tuh. Makanya kalau anak-anak mah biar full juga tergantung orang tuanya. Nah, berarti Mak begini, Mak. Contoh. Orang tuanya kadang-kadang anak suruh puasa, lamanya di pojokan lagi begini, bae. Takano ngapa ke pergok sama tuh bocah? Iya. Mana lah, apa kagak malu diomelin bocah? Iya, malu sendiri akhirnya. Makanya kudu menghargai, saling menghormati. Apa itu anak, apa itu temen ya kalau lagi puasa. Kita juga gak puasa, kadang-kadang kita hargain lah. Jangan mentang-mentang anu, wah main habuk aja. Kagak ada perasaannya pisan itu ya. Ya namanya kita kan beretika, berbudaya ya, Mak. Iya. Jadi kita nih, yang kita bahas tentang budaya. Budaya. Tentang kebudayaan ini benar harus kental nih, Mak. Harus kuat. Makanya dari kecil itu bocah kita ajarin etika. Jangan sampai pada songong. Betul. Makanya dari kita-kitanya juga, kudu diikutin bocah. Benar. Lah kalau kitanya sembrono, sembarangan lah bocah juga. Bocah juga begitu juga ya, Mak. Berarti benar, Mak. Kayak tadi juga kita berarti janjiin dia kalau puasanya sampai
Udah sebulan harus kita laksanain. Biar dia juga nanti juga nggak bakal nganuin kita lagi orang tua ya. Kita juga kalau emang dibohongin kayak gitu besok-besok dia nggak mau lagi. Malas jadinya puasa ya. Ah, kemarin dibohongin saya. Goro-goroin doang. Jadi dah puasa gitu ya. Iya, sebenarnya emang nggak pakai dijanjiin juga emang udah wajib. Iya, udah wajib. Iya, ya, Mak. Iya. Nggak harus begitu sih kita. Kita contohin dari kitanya aja deh. Benar, dari diri kita sendiri. Kita bawa, nggak usah dijanjiin. Karena yang namanya janji mah itu begitu diambekin bocah. Emang enak kita diambekin. Jadi ntar dia puasanya puasa karena dijanjiin. Ah, iya, jadi nggak tulus, nggak dari hati. Mak, kalau Bu Dewi dulu puasa lagi masih kecil bagaimana Bu Dewi? Sering setengah hari, Cang. Setengah hari. Ngapa bisa setengah hari begitu? Setengah hari ntar ajan buka dulu. Jumur, nyambung ya? Lagi dan terus nyambung lagi. Nyambung lagi dan sampai maghrib. Begitu. Itu latihan puasa emang gak ngapa-ngapa. Itu latihan kalau katanya. Sama ya, sih, saya juga dulu begitu. Ya gak apa-apa. Jadi gak kaget. Ya. Emang gak harus blok begitu aja. Nanti kaget. Dikit-dikit, ntar dia dikit-dikit lagi, bisa lama-lama full. Jadi full ya, Ma. Pertama-tama buka Johor dulu dah, gak apa-apa buka Johor ya. Yang penting dia tuh udah puasa. Udah belajar puasa ya, mau belajar puasa. Nah iya, biar dia ngerasain memeriahin hari lebarannya. Kan rasanya katanya, berasa. Berasa bener, Ma. Kalau gak puasa, lebarannya minjem katanya begitu. Iya. Kagak ngikut, bukan yang minjem. Iya, gak diajak. Numpang ya, jadi numpang lebaran ini. Nah, makanya kalau anak-anak mendingan kayak begitu. Aduh, gak puasa, gak diajak lebaran. Iya, dulu kita ditakut-takutin begitu. Mendingan begitu ya. Iya, jangan dijanjiin bin anu. Iya, yang namanya rezeki emang kita kagak tahu. Benar. Kadang-kadang kita udah janjiin pas waktunya kagak ada rezeki. Lah, bapaknya bocah dagang kagak laku-laku. Cing. Ngapa, Cang? Cing tuh, anak-anak. Nanti tuh ngajarin puasa tuh kayak gitu tadi yang Ma bilang tuh. Saya baru mau nanya nih. Jangan dijanjiin. Iya, saya baru mau nanya nih. Belajar buat anak tuh belajar puasa tuh dari umur berapa nih kira-kira nih? Dari umur 4 tahun juga enggak ngapa-ngapa. 4 tahun ya, Ma? 4 tahun. Iya, kalau 3 tahun masih ke ini ada. Mungkin bocahnya mau ya, Ma. Iya, 4 tahun, 5 tahun. Di anu tuh di apa dilatih. Heeh. Enggak sampai pulih enggak ngapa-ngapa ya, Mak. Apa yang penting udah dia udah belajar. Iya. Apa? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu udah paham dia tuh. Paham. Udah, Mak, Encang nih inget nih, Mak nih. Apa tuh? Kalau ingat puasa bocah lagi zamannya Encang dulu masih kecil, Mak. Iya. Encang puasa. Di depan Baba Haji Encang ya puasa jam 12. Encang lewat pintu belakang, minum air tempayan pakai gayung. Udah Encang keluarin Encang puasa lagi. Lah sama, Cang. Saya bukan itu, saya belum ada tempayan, Mak. Itu masih mending abis Johor ya? Iya, Mak. Masih mending abis Johor. Lah Mama bangun tidur pagi-pagi lagi glek-glek tok lupa. Masih mending itu, Mak. Lah saya ajan subuh makan rambutan. Saya puasa lagi itu. Lupa kalau ya, kan orang lupa makan kan enggak ngapa-ngapa katanya. Tapi jangan biasain lupa, nanti keseringan lentuman. Sengaja. Jadi betah amat itu lupa. Berarti kita udah alhamdulillah nih, Ma, nih. Iya. Yang Mas sampai nih masalah nyuruh bocah puasa. Karena intinya mah jangan dipaksa tuh bocah. Jangan dipaksa. Iya, biarin dia anuan dia sendiri. Dia sendiri. Kan kita udah bahas masalah anak bocah puasa nih, Mak, yang tadi kita janjiin kalau bisa, Mak. Lu kalau lu enggak puasa, gua enggak ajak lebaran, itu kan lebih bagus dibanding dijanjiin. Ntar orang-orang pada pakai baju baru lu. Orang-orang pada jalan ke sono, jalan kemari. Ntar diam-diam lu di rumah lu, pangkeng, dewek-dewek. Kagak ngikut lebaran. Kagak ngikut lebaran. Lah yang namanya bocah mah kan takut. Iya, takut dia. Ya udah cing nih, Mak, nih. Kan kita tadi masih kecil juga sama nih, kita diperindu. Orang tua kita seperti itu juga ngomongnya. Iya. Nah sekarang mana anak kita nih, kita didik bener nih. Kita ngajarinnya ya. Iya. Sambil kita mau didik nanti ke depannya. Sekarang mah kita rehat dulu, Mak. Iya. Kayaknya makin panas ini sore juga. Iya, Mak. Iya, kita rehat dulu ya, Mak. Siap.
Mak, ini lebaran nih, Mak nih. Kalau kita bicara lebaran, itu kan memang ya termasuk saya lah, udah tua begini, kalau bisa kita pengen punya baju koko, Mak. Oh iya dong. Lah pengen lah, kita juga pengen dibeliin. Itu biar tua juga nggak apa-apa, Mak. Belum gitu ya, Mak. Iya, emang kudu salin kalau udah rezekinya, Mak. Kudu salin, Mak. Kudu salin, makanya lah banyak yang pada ngambek. Bini-bininya itu padahal ini kagak punya baju lebaran. Tuh dengerin Cang, ngambek. Ada yang kagak dodol, bisa kuat becere. Ya Allah. Lakinya itu gara-gara tuh, lebaran tuh gara-gara dodol. Tuh lebaran tuh. Lah kagak dodol, tetangganya dodol. Lah kalau mama dulu biar enggak dodol juga disambat sama tetangga. Iya, iya, jadi iya. Punya dodol. Iya, enak. Makanya lah tangan pada punya kapal. Nah, apa itu? Kapalan nepung. Kan dulu mah nepung marun. Dulu mah sekarang mah enak. Nepung ditumpuk ya, Mak ya. Iya, sekarang mah enak ada mesin, udah kagak pakai leocot lagi. Kayak dulu ya, Mak ya. Iya. Kalau zaman dulu mah kan enggak ada THR, Mak. Kalau zaman sekarang mah dikit-dikit bini minta THR, dikit-dikit nanyain THR. Itu gimana sih, Mak? Orang mah nawin apa itu bini ya? Iya, iya sih emang. Kita kagak punya kantor. Lah kayak kan orang-orang kantor yang punya THR. Iya, iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Bicang dari Pak Lurah. Iya. Sudah saya sampein. Ya alhamdulillah, terima kasih. Udah berantang itu. Udah berantang. Alhamdulillah. Dikasih-kasih Bu Lurah. Mak, udah lebaran, Mak. Udah berantang. Iya, iya, iya itu. Kopra. Ini yang bener. Ini yang bener nih, lebaran bawa berantang. Tapi jangan dibawa doang, itu kudu ada isinya. Ada. Ada. Ada rendang, ada tupat. Lah komplit. Rendang. Rendang agak ada. Betawi mah. Sama semur. Iya, kalau Betawi mah rendang, jarang rendang. Ya udah, Mak, saya ke depan dulu. Naruh ini. Iya. Nanti jaga di depan. Iya, ya. Kalau ada tamu ya. Mau pulang. Ya ntar gue kodein kalau mau. Kalau Mak mau pulang ntar Mak kodein. Ya udah, Mak, isiin lantang dah sekalian lebaran kita nyorok ke Mak. Isiin lantang, sisain, Bang, jangan lupa. Iya, ya, jadi pasti itu, Mak, kalau mau, Mak. Ya udah, ya. Ceng, ya. Iya, ya. Depan dulu, Bang. Iya, Bang. Salam. Iya. Nah, Mak, ngomong-ngomong tuh bawain nasi kayak begitu tuh. Kalau sekarang ya saya lihat nih jarang pada bawa rantang. Pada bawa biskuit, sirup, kalau enggak wafer. Itu bagaimana itu? Itu jatuhnya tradisi apa-apa itu, Cang? Itu sebenarnya ogah sama repot. Begitu. Satu ogah repot, ogah capek. Makanya kadang-kadang kalau isinya benar mah masih benar, masih bagus. Apa? Lah, ini anonya mereknya lain, isinya lain. Ada rengginang. Iya, benar ada yang kalengnya kaleng biskuit. Isinya biji ketapang. Iya. Kaleng biskuit isinya kembang ros. Mau gimana ya? Ceritanya. Lah itu yang gambarnya, itu kaleng gambarnya yang kagak punya bapak. Iya, ada. Mak sama anak. Iya, itu dari zaman dulu itu, Mak. Iyalah isinya beda. Lah ngapain zaman dulu? Sekarang masih ada lah. Saya masih begitu nyak saya tuh. Kalau zaman dulu mah enggak ada malah, Neng. Mak, berarti ini kalau kita yang nggak lestari ini bisa hilang ya, Mak, budaya kita ini. Hilang, makanya kudu diadain lagi, dimulain lagi dari sekarang. Yang namanya tradisi mah jangan diroba-roba. Benar. Itu budaya kita, mak kita, uyut kita, kumbi kita. Kita nerusin, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang ya, Mak. Ya emang dasarnya semur. Ya semur benar. Jangan lagu-lagu ya, jangan lagu-lagu. Emang kedoyanan ya, tapi emang lidah Betawi mah kadang-kadang emang semuanya semur, semur ya. Semur mah, semur benar mah. Emang kalau semur mah umum sih siapa aja umum, doyan. Umum siapa aja doyan. Iya. Opor ya kadang sekarang mah bocah sekarang kan beda-beda kemauannya. Benar. Yang ono mau ono, yang ini mau ini. Jadi bingung mah. Kagak satu masaknya. Itu. Masaknya bukan semur doang ya. Ininya banyak masaknya. Ada yang minta opor ayam, yang ini minta toge di semur, ini yang oncom di pecah. Nah kalau ya, lebaran oncom gimana sih, Mak? Ya isu istilah beda-beda. Ada yang minta begitu. Iya. Makanya Mak mah punya anak satu rumah satu kemauan. Mau jejelin Mak doyan jengkol sama petai.
Lama jejelin itu bocah harus doyan. Biar bareng makanan nanti bareng, gitu. Bareng maksudnya kagak pakai beda-beda masaknya. Makanya bocah mam pada doyan pete sama jengkol. Agak repot. Sambal dah tuh. Jadinya ya. Iya, enggak pakai dalit-dalit. Enggak pakai dalit-dalit ya. Iya. Doyan iya. Bu Dewi bisa itu bikin semur. Insyaallah bisa, Cang. Harus bisa, harus bisa kita. Kudu ya, Mak. Kudu bisa ya. Makanya juga potongan semur lebaran, Mak. Beda ya, Mak? Beda. Bangsa kalau kita beli sekilo, itu dipotongnya 6 potong. Gede-gede gitu? Iya. Lah agak kecil-kecil kayak orang hajatan. Iya, beda. Iya. Lebaran, Mak. Makanya bawain encang tuh. Matua kita tuh. Oh, itu mah yang buat cing, bawain cing. Tuh, Mak. Iya, bebawaan. Ya. Lah biar kata 3 potong juga kan gede-gede. Iya, serantang deh isinya pokoknya. Iya, serantang. Serantang isinya. Ikan tawes dah. Duh, girang banget dong kong kita. Emang ikan tawes dah dari dulu mah ikan tawes. Iya. Yang benar-benar gramnya mah kagak laku, ikan tawes yang laku. Iya. Gurih banget emang itu. Cing Baba di rumah masih suka nyari ikan tawes ya, Cing? Ya masih, Cang. Iya, emang gurih banget itu, Mak. Saya lagi jadi mikir ini, Mak, nih. Kenapa saya jadi kayak orang ini? Terus saya mau bilang laki saya nih. Tadi tuh masalah tradisi rantang tuh. Iya. Kan harus jangan hilang deh tuh ya. Jangan hilangin deh tuh, bawain nasi gitu ya. Kalau saya mah udah beliin biskuit, udah beli sirup, bebawaan. Saya jadi mikir, ntar saya bilang nih dah laki saya dah. Boleh buat Dijon puasa. Ntar malam lebaran kita masak daging, ya bawain lagi. Bawain lagi? Bawain kalau memang ada rezekinya, Mak. Iya. Udah Cing bawain lagi, Cing. Cing ada rezekinya. Boleh. Gak apa-apa ya, Mak. Gak apa-apa. Iya. Kalau apalagi kalau kita pergian jauh, Mak. Kita beli di warung aja, itu kayak sirup. Kalau bawaan makan makanan mateng kan takutnya basi di jalanan tuh. Iya, kalau misalnya mau keluar kota, namanya kita bawaan yang itu kering-kering dah tuh yang kagak basi. Iya. Mak, kalau ketupat itu memang kalau di lebaran nggak bikin ketupat sama aja ya, Mak. Kayak sayur kurang asam kalau nggak ada ketupat mah ya, Mak. Emang harus ada ketupat. Harus biar katanya 2 biji juga harus kudu ada ya, Mak. Kudu ada. Emang kan kesannya itu ketupat sama semur sama sayur godong lebaran ya. Harus ada ketupat. Iya. Makanya kalau kita menggelar badan tuh, ada siapa banyak yang datang makan. Ketupat, ketupat udah tinggal ngirisin, tinggal nyomot doang dia. Nih, Mak, ngomong-ngomong ketupat nih. Besok Kencang mau bikin ketupat nih, rencananya nih mau lebaran nih, Mak. Iya. Sebelum ketupat, jadi kita istirahat dulu, Mak. Iya. Ntar baru kita lanjut lagi dah kongko kita. Oh, ya, oke. Okay. Ya, iya, iya. Ya, kita istirahat dulu. Iya. Tadi masalah ketupat ya. Iya, Mak. Emang kita kudu setiap rumah emang kudu bikin. Kudu bikin. Bikin sendiri itu masing-masing pada bisa bikinnya. Kalau enggak kayak sekarang beli udah tinggal apa isi-isinya. Iya, Mak. Iya, dulu orang dulu mah pada bisa bikin semua. Kalau ngisi mah ngisi sendiri. Paling pada nyari kulitnya dah tuh. Benar. Beli tupat, nah itu mau lebaran 3 hari kita udah merebus tupat. Nah 2 harinya tuh udah kita nyemur. Nah hari lebarannya udah nyerep kan tuh semur ya. Iya, medok banget itu udah. Udah enak dimakan. Berarti 2 hari sebelum lebaran itu udah nyemur ya, Mak? Udah nyemur, godok tupat, apa tuh udah beres semuanya. Nah itu kita tupat juga kagak sedikit, Neng, kalau kita punya banyak keluarga. Ya. Apalagi kita yang namanya keluarga paling tua. Paling tua, ya benar, Mak. Besar ya, Mak, ya. Lalu sebanyak-banyak kita bikin. Biar katanya banyak yang bawain juga. Iya. Dan yang belangsak makan yang bontot. Yang bontot pasti belangsak, kayak lah, kebahagiaan dia. Banyak dia bikin. Gak ada yang bawain dia, ya. Banyak banget itu. Tapi... Nah selain ketupat juga tuh yang namanya persiapan emak-emak tuh ya. Yang pada punya gelang sepuan. Wah, repot nyepuh. Gelang. Dia sepuh dah tuh, tukang sepuh, nyari tukang sepuh. Terus udah gitu lagi, udah baju juga. Udah gitu tuh rambut. Saya inget nih, Mak, rambut nih, Mak. Iya,
Sekarang dulu gini ada. Gue besok ngebawa, mau lebahannya belum ngeriting rambut. Bener ada gak dulu begitu? Ada! Iya bener, saya dengar itu. Lemak rasain. Lah pakai no, batang singkong. Iya. Kilit-kilit ya, supaya kerit. Iya, emang bener batang singkong. Lah dulu mah lebah anu orang keriting kan pakai anu yang digarang pakai kompor tuh, pakai busi panas. Iya. Apa keriting japit namanya. Iya. Wah, sampai mukanya pada pecah dulu merambut. Ya orang panas pada keriting gitu ya. Tapi emang daun singkong nih batang singkong bagus keriting mah itu. Iya. Ya. Bagus emang. Iya, pada anu tuh diam, pada mejeng rambut, pada keriting, iya dong, pada pakai gelang, kalung, pada sepuh-sepuh, padahal bukan emas. Iya, mana anu doang, mana apa, imitasi. Tapi memang sah-sah aja sih, merayakan kemenangan. Oh iya. Kita habis puasa penuh, alhamdulillah kita tuh bahagianya di situ, udah mah. Iya. Limpar wadah bahagianya, bener kalau lebaran mah rasanya. Semuanya deh mah dosa, semuanya kita mohon ampun, semuanya mah enak bener itu, ya mah. Itu semuanya di situ, makanya kita kalau punya salah sama teman sama saudara, kita minta maafnya di situ. Dan sekarang mah kagak harus nungguin lebaran kelamaan. Benar-benar. Lah punya salah dikit juga kita buru-buru deh minta maaf. Ya. Urusan gede kita kecilin, urusan kecil kita abisin. Jangan sampai kebablasan jadi musuh. Iya. Kelamaan juga gak enak ya mah marah ya mah ya. Kita masih punya utang. Iya. Iya. Kalau lebaran nih salaman diutamain sama siapa dulu nih mak? Ini kan misalkan nih apa sih salat Id bubar yang bubar duluan yang perempuan apa lanang saya kagak tahu dah tuh yang mana duluan dah. Laki udah pulang duluan tuh. Itu bagaimana tuh, Mak? Ini sebagai lebar bini laki. Nih. Lebaran sama salaman minta maaf sama siapa duluan nih? Kadang-kadang suka malu kan, Mak. Ya sebenarnya kalau yang punya laki mah ya sama laki dulu. Iya ya, Mak. Terus baru orang tua. Makanya tuh kalau salat Id bareng-bareng. Jangan misah sono sini ya. Iya, bareng-bareng. Jadi kalau emang kita mak lagi kagak ngikut, laki bisa. Lah kita jangan anu tuh buru-buru pulang dulu tuh. Jangan anu sama orang dulu. Iya. Yeah. Balik dulu tuh, balik. Iya. Balik dulu, entar kita udah salah anu lebaran sama emak kita, sama bapak kita, sama laki kita, baru ke tetangga. Iya, iya, iya. Tuh, utamain dulu keluarga. Utamain dulu keluarga ya. Sekarang mah pulang sholat Id udah langsung lah emak kita belum ketemu udah lagi salaman. Emang benar mak kadang geraduk duduk assalamualaikum udah pada apa salam. Kalau saya mama pas mau berangkat sholat baru minta maaf dulu gimana itu mak? Minta maaf siapa? Mau berangkat sholat mas ya bisa juga mau berangkat sholat nggak ada yang larang cuman lebih abdolnya lagi ya, abis sholat Id di situ makanya para arwah-arwah juga kan udah pada balik lagi. Iya, sedih ya, Mak. Sedih. Mak, kalau lebaran begitu kalau Uncang rasain, Mak, kadang-kadang minta maaf sama yang tuaan, sama orang tua, saudara yang tua. Kayaknya air mata cetek bener, Mak. Lah, ya emang bro. Yang brele, enggak, ya, Mak. Kadang-kadang mengkerasa bener, Mak. Kagak ada yang kata kagak nangis. Nangis, ya. Rata-rata semua ya, Mak. Paling namanya nenek-nenek, Mak. Baru tiba yang kelihatan sekledi apanya aja udah mulai. Ya, lembut banget, iya, ngeliat nenek-nenek nangis kan kita ngikut juga brele. Ngikut-ngikut brele. Iya, emang iya benar. Iya, banyak kan pada nangis ya. Sekarang mah apa yang mau ditangisin ya kita. Ya, karena dulu menangis mah emang nungguin lebaran minta maafnya. Nah sekarang mah kita kan punya apa-apa dikit, salah dikit apa, minta maaf, selesai. Iya, jadi lebaran tinggal girangnya doang udah. Iya. Nggak ada yang kudu ditangisin, kecuali nggak dibeliin baju kali ya. Iya, begitu, Cang. Kalau Cang mah buat bini main, salo dan Cang siapin. Salo disiapin. Cang mah ya, Cang mah banget gini. Segunung. Apalagi itu kan emang kewajiban ya. Kewajiban. Orang lanang mah namanya sama bininya, apalagi lebaran. Main laki biar banyak rezekinya. Amin. Biar sehat. Amin. Biar bisa makain bini anak buat lebaran, biar bisa beli daging sekilo dua kilo mah. Amin. Gitu. Iya mah. Main dah tuh laki biar dapat kerjaan yang enak. Nah, laki juga kalau apa-apa ingat bini di rumah. Benar. Mak, yang ngantar keluar dari pintu udah kagak inget laki, inget bini. Apa Bu Dewi? Apa? Iya. Nah, terus Bu Dewi kemana lakinya? Bang Toyib, ono mantok orang pulang-pulang. Ntar saya suruh pulang udah ya. Ntar saya suruh pulang. Jadi curhat di sini ya. Tenang. Jadi sedih saya. Tenang. Rezeki mah nggak kemana. Iya. Ya emang mah. Ya nggak kemana rezeki mah. Emang masing-masing jodohnya. Iya.
Iya. Yang penting makan iya. Kita besok lebaran. Kita iya. Lebaran, iya. Udah kita sehat, lebaran. Ya, hmm. Penting pada sehat. Pada sehat. Ini ngomong-ngomong, emak di rumah kan nono aki-aki kagak ada yang ngurusin ya. Ya mah ya. Belum nyiapin buka puasa. Iya. Nah besok ini ono kulit tupat udah pada ngejepra di rumah. Udah, belum dianam, iya di mau bikin lepet juga sekalian. Belum dia apa-apain. Iya. Enak tuh mak lepet mak. Baba di rumah ono dia. Nah, saya baru mau nanya. Apa? Nah kalau bikin ketupat nih, itu kudu beras yang bagaimana ya? Kudu pulen bagaimana gitu mak? Saya pengen. Kalau beras pulen, ngisinya agak banyakan. Nah. Nah kalau beras yang perah, setengah perah itu agak setengahnya. Dan itu juga banyak makan waktu yang sebenarnya 8 jam itu masaknya sampai 8 jam itu, yang beras itu. Apa yang pulen tuh mbak? Yang pulen yang itu sama. Oh, sama. Sama 8 jam 8 jam dulu kalau sekarang makan ngukusnya apa ngerebusnya dikit-dikit 4 jam juga udah mateng. Iya. Iya, iya. Sama mau bikin dodol begitu juga 8 sama jam. Sama ya. Iya. Iya. Udah tahu udah. Itu saya dah. Makan iya. Mau pulang nih, Mak. Ngomong-ngomong, Mak, bukannya enggak cinta ini ya. Iya, iya, Mak. Iya. Enggak apa-apa. Sebelum Mak pulang kali Mak juga punya pantun ya. Iya, iya, semuanya. Iya, Mak. Iya, gunung meletus di kota Delhi, asap mengepul tinggi di awan. Jangan biar putus air di kali. Jangan putus kita berkawan. Cakep, Mak. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Bisa ketemu lagi biar pada sehat ya. Iya, Mak. Ya udah kalau gitu Mama permisi ya. Iya, Mak. Iya, Mak. Mak. Permisi dulu. Iya, Mak. Makasih banyak ya, Mak. Besok salam Baba ya, Mak. Iya. Kita datang sono bareng sama Baba. Ini ngomong-ngomong pengawal mana ini? Ah, Lili belum pernah datang dia. Woi, pengawal. Ayo, Mak. Kita turun sini, Mak. Turun, Mak. Pada jajan kali ya. Turun, Mak. Iya. Mak permisi ya, Neng. Iya, ya, Mak. Iya. Turun, Mak. Salam. Lu di mana lu? Tadi kita kan jagain itu, Mak. Suruh Pak Lurah jadi. Oh, iya. Iya. Nyok, kita balik. Ayo. Mirsa, yang terakhir nih, Cang nih sebelum pada berpisah nih, Mak narasumber kita hari ini, mana kita udah panjang lebar bahas tentang lebaran, lebaran Betawi. Dari mulai tadi puasa. Puasa. Puasa ya, puasa kita udah bahas. Puasa sampai janji nama anak. Ya. Janjinya harus benar-benar dilaksanain. Tapi yang lebih bagus mah jangan janji sebenarnya kesimpulannya. Ya. Kalau lu puasa sampai tuntas, lu bisa ngikut lebaran dah. Gua ajak lebaran itu yang lebih enak bahasanya lebih halus lagi ya, Mak. Kagak puasa entar kagak ngikut lebaran. Bener. Nah, yang satu lagi tadi juga tuh masalah ketupat. Ketupat. Wajib banget itu ketupat berarti, Bu. Wajib. Kopral. Iya, Mak. Kayak kalau kagak ada ketupat, ada sayur doang juga kagak enak. Kagak enak ya, Bu. Kagak enak. Iya. Tadi Mak bilang di situ katanya ketupat juga ada sayur godok. Sayur godok. Terus ada opor. Ada rendang. Ada semur. Semur ikan tawes itu ya, Mak. Ya, ini bagian, memang bagiannya benar-benar ya harus ada timpalannya itu ya, Mak. Emang kudu betimpal. Timpalannya dia benar, Mak. Semur apa makanannya sama nasi. Ya, kalau ketupat, Mak. Sama sayur godok. Tapi tadi di rantang ada ketupatnya. Nah iya itu. Gak apa-apa, jadi Mak, ketupat masukin ke rantang juga ya, Mak. Iya. Terus ada lagi juga nih, Mak nih, masalah baju tadi, Mak nih. Kopral Boni, lu udah ngasih duit belum buat bini lu beli baju baru. Nah, oh, tanggung jawab kita ini sebagai ya kan udah lakinya. Dikasih duitnya, Mancang. Kita Mancang, begitu Cang ngasih juga kemarin, ya saya kasih lagi. Itu, bini kita. Oh, berarti itu namanya udah ngasih. Cakep. Agak lupa bini gitu, Mak. Iya, Cang perasaan Cang juga emang udah ngasih, Kopral lupa ini. Kalau dia memang... Jangan sampai dikasih bini lu, Pral. Kalau si Boni mah Cang emang bisa ngurusin bini. Ngurusin? Iya. Ngurusin doang begitu? Ngurusin. Lah apa emang bininya mau udah kurus? Iya, iya ngurusin bini. Ngurusin? Lah dia gak nyesal. Kira-kira Mak, masa ngurusin, hari itu gemukin. Jadi kalau baju baru itu bukannya
kewajiban sih sebenarnya, ya, bukannya ya, harus gitu, keharusan ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang bisa ada rezeki ya kita belilah. Beli, ya, yang penting bersih. Kalau emang nggak punya yang baru, yang penting bersih. Ya, hmm, yang ya, paling utama mah hati kita bersih. Hati ya, kita bersih, ya betul itu Cang. Ini mudah-mudahan nih, setelah Lebaran kita kembali fitri, kembali bersih lagi nih kepada Nia Mas. Ya, kegiatan kita berjalan lagi, acara kelompok budaya kita terus semua pada sehat semua dan nih. Pada sehat. Mudah-mudahan nih kita nanti bisa berlanjut. Amin. Ya. Iya Cang. Ma juga mudah-mudahan nih Ma, nama orang tua kita mudah-mudahan sama Baba selalu sehat ya Ma. Amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong, Ma, Baba beliin baju baru nggak Ma? Iya. Baba Ma. Baba. Iya. Baba mannya udah beliin dari tahun kemarin. Wah. Lah itu namanya belum, Mak. Kira, Mak. Ya, jadi kagak beliin lagi. Oh, gitu. Oh, banyak rupanya. Awet. Awet juga. Awet ya. Jadi pakai-pakai kalau begitu, Mak. Ini alhamdulillah nih udah semua nih. Iya. Kita dong ngobrol panjang lebar galak kuenya tadi, pakaiannya, ketupatnya, semua sayurnya kita bahas. Semuanya dah. Nah, ini karena waktu udah sore juga, kita pulang dulu nih. Kita siap-siap juga kan Lebaran mah harus kita nih. Iya. Biar rame-rame besok biar tambah meriah, Ma, ya. Ya udah, kalau gitu Ma duluan ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Ayo kita balik. Iya. Cang, kita antar Ma dulu ya, Cang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing, Bu Dewi. Ini kan Mani udah pulang nih tadi ngobrol-ngobrol. Kita mungkin udah sore ya. Iya. Itu kita juga pamit dulu. Iya, dah. Ya, buat para pemirsa, terima kasih. Cara Kongko Budaya sore hari ini tema mengenal budaya Lebaran Betawi sudah kita cerita panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Cang Goab, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik kordanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Cang.